ku pergi tinggalkanmu, relakanmu untuk cinta tak pernah ku sesali saat ini ku alami ku lewati suatu saat ku kan kembali sungguh sebelum aku mati dalam ikhlas cinta ku berdoa semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai dalam ikhlas cinta ku berdoa pada Syamsul Hadi, Ustadz seleb matre main ancam. Kontrak Ustadz Syamsul Hadi dengan Edit TV telah habis. Ketika Presiden Direktur Edit TV tidak mau melanjutkan kerjasama, Ustadz Syamsul meminta uang pesangon 500 juta. Pihak Edit TV keberatan, tapi Ustadz seleb yang matre ini akan mengerahkan laskar berani mati jika permintaannya tidak dipenuhi. Terpaksa Presiden Direktur Edit TV memberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Bagaimana ini, Mas? Kenapa beritanya bisa diputar balikan seperti ini, Mas? Kira-kira siapa yang buat berita ini, ya? Mas harus segera melakukan klarifikasi kepada pers supaya orang-orang tidak mempunyai penilaian yang salah kepada Mas Syamsul. Sudahlah, kalian tenang saja. Mas kaget bukan karena Mas takut atau khawatir sama berita ini. Tapi kok ya Alan sama Robin ini pikirannya pendek sekali ya? Mereka kan paham isi kontrak. Kemudian bikin berita yang memutarbalikkan fakta seperti ini kan bunuh diri samanya. Iya, memang begitu, Mas. Faktanya memang tidak seperti ini. Tapi fakta itu harus kita ungkap supaya orang-orang tidak terjebak pada opini yang salah. Tapi apa Mas Syamsul sudah punya cara untuk menyelesaikannya, Mas? Kamu tenang saja, Nat. Ini Mas yang urus semua nanti. Ya. Bagus, bagus, bagus. Ternyata semua siasat kita itu berjalan dengan mulus. Gak cuma itu aja, lihat website berita yang lain, semuanya bicarain dia. Lihat aja. Dan ternyata benar ya, untuk membentuk opini publik itu sangat mudah. Coba lihat beritanya. Lo lihat ini. Kenapa masih ada aja orang yang bela si Syamsul itu? Sialan. Masih ada aja yang gak percaya. Lo tenang aja, Bill. Gue udah punya cara untuk ngatasin itu semua. Selama media masih menayangkan berita-berita miring tentang Syamsul, kita gak usah khawatir. Dan kalau perlu, nanti gue akan tambahin berita miring-miring yang lain tentang Syamsul. Dan itu juga pasti harus didukung dengan saksi-saksi yang nanti mereka akan gue bayar. Gue yakin kok mereka pada mau. Dan selama berita itu terus-menerus kita tayangkan tiap hari,
gue yakin masyarakat yang tadinya gak percaya itu akan percaya dan opini publik akan terbentuk. Udah kan? Simple. Jadi Bayi Ismail terus menendang ke arah tanah dan airnya terus memancar. Sedangkan Siti Hajar berseru Zami, Zami. Itu artinya adalah berkumpullah. Dan air itu kita kenal sebagai air zam-zam. Airnya makin banyak ya, Ma? Iya, sayang. Jadi kalau saja Siti Hajar tidak berseru untuk air itu berkumpul, niscaya padang pasir Arabia akan banjir. Akan digenangi oleh air. Makanya air zam-zam itu sampai sekarang masih ada. Tidak akan ada habis-habisnya. Selamat tidur ya sayang. Mama sayang banget sama Vira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum subuh kok sudah di masjid kamu? Iya Ustaz. Tadi habis diajak Bang Sobar sholat tahajud. Bagus. Bang Sobar mana? Ada di dalam. Ada. Ayo Ustaz. Ada. Bang Toi. Ada. Bang Toi. Bang. Apanya yang sakit Bang? Bang Toi. Sakitnya kan sebelah kiri Bang. Jadi kalau tidur ngadapnya sebaliknya Bang. Obatnya masih ada? Masih ada Ustaz. Bang Toing, ini sebentar lagi mau sholat subuh. Kalau kuat, nanti bangun sholat berjamaah. Tapi kalau nggak kuat, bisa sholat sambil berbaring atau sambil duduk ya, Bang. Buat wudhunya bisa kayak mau nanti. Ya? Minum, Bang. Ya? Berangkat kerja. Kang. Ya, Bu Siti, sedang apa ini, Teh? Pokoknya saya enggak mau mijit sampean. Soalnya Kiai Sodron sudah masuk TV. Anjo, si Sodron syuting masuk TV. Gatel ya kuping lah. Gak percaya, saya mah gak percaya. Sampean dibilangin enggak percaya, saya ini saksinya. Ya. Sudahlah, Jo, jangan ngapokong. Nanti kamu teh saya suruh mijitin lagi biar tangan kamu tambah keriting, mau kamu? Sampean bener-bener enggak percaya. Ya. Kalau enggak percaya nih buktinya ya. Bu, tolong dinyalakan TV-nya ya. Tolong. Ayo Cing Siti dinyalakan TV-nya. Pemirsa, Kiai Haji Sodron Falafel memang fenomenal. Meskipun baru kali ini kita mendengar namanya, Kiai Haji Sodron Falafel mampu menghipnotis pemirsa TV lewat ceramahnya yang begitu semangat. Tak heran karena Kiai yang satu ini sudah pernah bertahun-tahun tinggal di Jeddah dan menjadi imam masjid di sana. Gimana? Orang mau ngaji kok dikon joget-joget, kapan mau pinter? Memang begitu kalau Kiai Sodron ceramah. Buat memikat hati pemirsa. Buktinya Kiai Sodron dibilang apa? Kiai fenomenal. Jadi gak percuma saya nyantri bertahun-tahun. Pernah jadi imam besar di Jeddah. Lihat, anak buah saya banyak sekali. Pemirsa banyak sekali, jamaah banyak sekali. Ya toh? Jangan ger, Pak Kiai. Itu kan bukan jamaahnya sampean. Itu kan jamaahnya Ustaz Samsul yang kecelek. Mereka itu datang berbondong-bondong ke situ kepengen dengerin ceramahnya Ustaz Samsul. Bukannya sampean. Ger, suuzon, Cok. Saya yakin. Ide TV bakalan bangkrut kalau nyiarin Kiai geblek kayak gini. Kiai geblek-geblek. Walat lu. Kualat, Jeng. Kualat lu. Kamu itu sudah dikasih bukti bahwa Esa itu orang hebat. Kok kamu malah enggak mau itu lho?
bagaimana dengan Ustadz Samsul Hadi yang sebelumnya pernah mengisi acara siraman rohani. Nasib dan keberuntungan orang memang tidak bisa diduga. Ustadz yang dulu pernah menjadi kesayangan ribuan jamaah ini ternyata hanya mengharapkan materi dari ceramahnya di TV. Luar biasa tuh, Cok. Ustadz Madre, Ustadz Madre ke laut aja. Saya sangat tidak menyangka ternyata Ustadz Samsul yang kita kenal mempunyai perilaku yang seperti itu. Sebagai perusahaan besar, EDTV harus menjaga nama baiknya dan demi menjaga tali silaturahmi antara kami, EDTV dengan Ustadz Samsul, dan juga yang pasti untuk menjaga ketentraman umat, daripada kami harus menghadapi para pendemo terus-menerus setiap hari, dengan sangat terpaksa kami EDTV harus memenuhi semua yang menjadi tuntutan dari Ustadz Samsul. Terima kasih. Ibu kenapa? Kok sedih mukanya? Ibu mana yang gak sedih? Anaknya sudah mapan, sudah sukses. Digeser orang. Bu, gak ada yang menggeser aku. Ini namanya sudah tidak rezeki aku lagi. Dan ini gak masalah buat aku. Aku gak menyesal sama sekali kok. Lagi pula, dengan aku keluar dari EDTV, ada hikmahnya, Bu. Pak, hikmahnya sekarang aku bisa mengurus pesantren untuk anak yatim. Yang kedua, aku juga bisa mengurus anak perusahaan bersama Pak Broto. Omong-omong, nama perusahaan kamu sama Pak Broto itu apa? Namanya PT Makmur Sentosa, Pak. Fira. Ya pasti nenek juga kangen sama Fira loh. Iya tuh Nek, Fira kangen banget sama nenek. Pagi-pagi udah kangen kok. Riki kemana Nek? Sekolah Bu. Oh, kalau Mas Sobar? Ada di dalam lagi bikin bakso. Ayo masuk Bu, masuk, ayo masuk. Ya jelas aja dia matre. Dari dulu juga udah kelihatan. Dia kan suka nilep duit orang, kamu lupa ya? Kalau si Samsul itu bekas pencopet. Itu sih gak seberapa, Tante. Oke, ini aja, Bit. Gue bakal telepon wartawan. Dan gue minta dengan bekal isu yang disampaikan oleh nyokap gue, supaya tayangan infotainment kalau perlu dari semua stasiun TV itu nayangin aibnya si Samsul. Supaya dia di blacklist sama semua stasiun TV. Setuju, Mama sangat setuju. Bikin si Samsul menderita. Tolong hentikan ini. Ini semua tidak benar. Samsul itu baik, Burhanlah yang salah. Samsul tidak membunuh Burhan. Logikanya bagaimana? Burhan mati di penjara dan Samsul sama sekali tidak pernah nengok Burhan. Keterangan polisi kan Burhan overdosis. Sudahlah Papa. Papa diam. Papa jangan ikut campur. Papa bukan membela anak sendiri, tapi malah membela orang lain. Terlalu Papa. Ma, bukan soal anak siapa, tapi ini soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau memang anak kita salah, ya akui saja. Capek deh ngomong sama Papa. Gak pernah nyambung. Enggak, Mama enggak mau dengar.
Ya sudah kalau tidak mau dengar. Tapi yang jelas, kewajiban mengingatkan sudah Papa tunaikan. Selanjutnya, ya, terserah kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, ada yang mau saya tanyakan. Orang tua Ibu sudah meninggal kan Bu ya? Iya betul Ustaz. Ayah saya sudah meninggal. Apa Bu Rosa punya saudara laki-laki dari ayah atau pamannya Bu Rosa yang bisa menjadi wali Bu? Sudah meninggal juga Ustaz. Kalau kakek Bu Rosa dari ayah? Tidak ada, Ustaz. Apa Bu Rosa punya saudara kandung laki-laki? Tidak ada, Ustaz. Kalau begitu, Ibu bisa langsung menerima lamaran dari Pak Jeffrey. Semua keputusan ada di tangan Ibu. Iya, Ustaz. Lalu, bagaimana Ibu? Kapan lamaran itu akan dilangsungkan, Bu? Apa sudah dibicarakan dengan Pak Jeffrey? Halo? Bu Rosa? Halo? Iya. Iya, Ustaz. Oh, maaf. Saya pikir putus dari teleponnya, Bu. Kapan lamarannya akan dilangsungkan, Bu? Apa sudah dibicarakan dengan Pak Jeffrey? Ustaz, kenapa saya tiba-tiba jadi bimbang seperti ini? Bimbang? Kenapa bimbang, Bu? Iya, karena biar bagaimanapun juga, saya harus berdiskusi dulu dengan Vira. Karena nantinya kan calon suami saya akan menjadi ayahnya Vira juga. Ya, saya bisa mengerti, Bu. Kalau memang masih ada keraguan, ya memang sebaiknya ditunda dulu saja. Tapi kalau nanti Ibu sudah punya keputusan yang mantap, Ibu boleh kasih kabar ke saya, Bu, ya. Supaya salah satu pihak tidak merasa digantung, Bu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Mas? Bu Rosa masih bimbang sih. Bimbang lagi? Kok bisa begitu, Mas? Ya, wajar saja, Razi. Seseorang yang hatinya sudah mantap, kemudian menjadi ragu lagi. Hati kan selalu berbolak-balik. Dalam bahasa Arabnya itu kolbun. Artinya selalu berbolak-balik. Memang kita harus berikan waktu kepada Bu Rosa untuk memikirkan ulang semua ini. Iya, Mas. Tapi sebenarnya sayang sekali ya, Mas. Padahal mereka berdua itu adalah pasangan yang sangat serasi, sekufu. Pak Jeffrey dan Bu Rosa sama-sama terpelajar. Dan kalau dilihat dari status ekonomi, mereka juga sepadan, Mas. Ya, tapi kita mau bagaimana lagi, Mas? Kalau yang bersangkutan memang masih merasa ragu. Berapa nih Bu Siti? Alah gratis, PN aja biar baksonya enak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sepada. Mau tanya. Rumah itu punya siapa ya? Kayaknya kosong. Eta teh rumahnya orang kaya, Mang. Yang punya namanya Pak Wanto, pengusaha batik dari Solo. Tapi orangnya teh jarang di tempat. Adanya paling kalau dia pas mampir ke sini saja. Gitu. Saya mau beli tuh rumah. Ada yang punya kontaknya nggak? Atau kalian cariin deh kontaknya? Itu mah rumah besar dan mewah. Harganya juga pasti mahal. Emangnya ente mampu belinya? Gini aja, ada punya teman. Kalau ente mau, dia mau jual satu rumah lagi. Tapi tipe 36, mau nggak? Saya ini anggota dewan. Belum tahu? Kalau rumah itu kecil,
Saya punya villa di Singapura dekat Marina Bay. Ada yang tahu Marina Bay? Pasti belum ada yang tahu, karena pasti belum ada yang ke Singapura. Pak, setahu saya rumah itu ada pembantunya kok. Bapak bisa tanya langsung ke pembantunya. Oh ya, kalau boleh tahu, maaf, nama bapak ini siapa? Panggil saya Giho. Nama lengkap saya Sugiho Notobondo. Kalau di sini ada orang Jawa, pasti tahu arti nama itu. Jadi memang cocok kalau saya kaya raya. Ngerti? Kempro pembem. Aduh, meni sombong pisan. Sudah, biarin saja. Bang Mamut, kayak ini kampung kita bahkan kagak bener. Udah ada si Sodron, sekarang muncul lagi namanya si Giho. Iya, bubulah orang teh sombong pisan eta jelema teh. Bikin kita keder saja menghadapinya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf, permisi numpang tanya. Apa Bapak kenal dengan orang ini? Tidak, saya mah tidak kenal. Bapak? Anda juga gak kenal. Loh, bukannya ini Pak Sodrun? Saya kenal dengan orang ini. Bisa kasih saya alamat yang jelas, Pak? Oh, bisa. Gampang kok, Pak. Bapak ya, dari sini, nanti lurus saja, ya. Ada belokan ke kiri, belok kiri. Di situ ada satu rumah. Itu rumah orang ini, Pak. Emang ada apa, Pak? Saya ada keperluan sedikit dengan beliau. Agak penting. Baiklah, terima kasih atas informasinya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobar, kenapa kamu teh menceritakan panjang lebar soal si Sodrun sama orang tadi? Memangnya kenapa? Orang itu butuh bantuan nyari alamat. Dan foto itu foto Kiai Sodrun. Kita kan tahu alamatnya. Apanya yang salah? Justru Bang Mahmud dan Pak Yahya kenapa harus berbohong? Pura-pura enggak tahu seperti itu. Saya mah tidak senang kalau si Sodrun makin terkenal, Teh Bar. Bener, Bar. Kalau dia terkenal, Bar, tambah gawat, Bar. Masa orang kayak gitu jadi panutan? Ya enggak, Mut? Gitu aja dipikirin. Ayo jalan. Iya, kenapa? Ini, Pak, data rating tayangan kemarin. Permisi, Pak. Tuh lihat apa yang saya bilang. Ratingnya Kiai Sodrun itu naik 1 poin dibandingkan dengan Ustaz Samsul. Rating semuanya naik. Lo bener, Bin. Dan memang ini adalah suatu hal yang sangat hebat. Dan saya melihat Kiai Sodrun itu memang penceramah yang sangat unik sosok. Dan saya yakin setelah ini para pengiklan akan ngantri untuk masuk dalam acara Kiai Sodrun. Yeah. Berarti emang tayangan kita itu perlu sesuatu yang lucu dan konyol, tidak usah serius-serius. Dan buktinya lihat tuh, sesuatu hal yang konyol dan lucu itu diterima di masyarakat dan ratingnya itu sangat tinggi sekali. Pak Robin, rating tinggi dalam kasus ini bukan berarti disukai oleh masyarakat. Buktinya saya menerima banyak protes dari masyarakat setelah mereka lihat penampilan Kiai Sodrun. Bisa aja rating itu naik karena adanya kontroversial. Ya berarti Indonesia suka dengan apa yang namanya kontroversial. Dan kita harus mempertahankan apa yang dinamakan dengan kontroversial supaya rating kita tetap naik. Pak Robin, tapi saya sama sekali tidak yakin kalau acara ini tetap dipertahankan akan memiliki rating yang tinggi. Bisa saja kan, animo masyarakat mereka itu penasaran. Siapa pengganti Ustaz Samsul yang menjadi idola mereka selama ini? Ya kalau gitu Bu Rosa kerja aja sama Ustaz Samsul. Berusaha kerja di EDTV tapi tidak berpihak pada EDTV, bingung saya. Aku punya ide. Gimana kalau syuting Kiai Sodrun itu dilakukan di luar EDTV? Kira-kira di mana? Di tempatnya Ustaz Samsul, di masjidnya dia, di villa komplek Gracia. Loh, Nat, nggak naik? Nggak, angkot itu penuh. Nanti nunggu yang belakangan aja. Penuh? Kayaknya nggak penuh deh. Itu tadi tuh penuh, Rum. Nggak apa, yang belakangan aja.
Aku yakin lebih aman kok pasti, lebih nyaman juga. Atau aku tahu nih, pasti kamu lagi nunggu seseorang ya kan? Pasti nunggu gebetan baru. Ya. Nadia? Bu Rosa? Kamu mau kemana? Mau pulang, Bu. Mau bareng? Tapi sebelumnya saya mau ke pesantren jemput Vira. Boleh, Bu. Aku duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riki, kamu ke kios bakso dulu. Bawa itu sayuran dan barang-barang. Ini tambahannya. Nanti di kios kamu hanya cukup ngerebus sayur, ya. Ini ada, Bang. Riki berangkat duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vira, udah dong sayang, nggak usah nangis. Yang tumpah ini kan cuma air. Udah, nggak boleh nangis ya. Iya sayang, anak soleha nggak boleh cengeng ya. Ya udah, kamu sama Mbak Nadia dulu ya. Sini Mas, biar saya aja. Nggak usah berusaha, nanti pakaiannya kotor. Nggak apa-apa, biar saya. Nggak apa-apa, biar saya aja. Kan Mas Sobar juga mesti masak baksonya dulu. Lagi pula kan yang lupain Vira. Dan saya juga mau kasih tau Vira kalau saya itu bisa ngepel. Nih, lihat mau bisa ngepel loh. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa Ustadz Samsul diganti dengan Kiai Sodrun ya? Mas, kayaknya airnya mendidih deh, Mas. Saya mesti ngapain ya, Mas? Tolong matikan kompornya dan angkat pancinya. Iya, yes. Kali. Alhamdulillah. Ini krim pendingin untuk luka bakar. Bismillah. Makasih ya, Mas. Udah cukup. Syuting di sini. Apa tidak salah, Pak? Tidak, Pak. Memang seperti itu. Apa, Pak? Ini ada surat dari EDTV katanya besok mau syuting di sini. Oh ya? Benar begitu? Benar, Ustaz. Saya memang mendapat perintah untuk meminta izin syuting di sini. Seperti yang tertera dalam surat itu. Tapi sebaiknya, Pak Ustaz, kita harus bicarakan dulu ini. Baik, Pak. Kalian tunggu sebentar. Kami akan rapat sebentar, ya. Baik, Ustaz. Kami akan menunggu. Ini surat jawaban kami untuk pimpinan Anda di EDTV, ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mas Syamsul mengizinkan EDTV untuk syuting di masjid, Mas? Iya, Mas. Apalagi Pak Sodun yang ceramah. Apa nggak salah itu? Gimana kata orang nanti, Mas? Mas, apa mungkin ini adalah permainan Pak Alan? Mas hampir yakin kalau ini ular Robin, bukan Alan. Mas sengaja memberikan izin. Kalau Mas nggak memberikan izin, maka Robin akan bicara pada media bahwa Mas ini ustadz yang korup, mengekang kebebasan orang berbicara, dan dia bisa bicara apapun pada media. Kalau Mas tidak memberikan izin, maka orang-orang Robin itu akan berbuat nekat. Mereka akan membuat keadaan menjadi chaos. Dan Robin di situ pasti akan sangat bahagia. Karena itu Mas memutuskan untuk memberikan izin. Di samping itu juga Mas ingin semua masyarakat tahu seperti apa kualitas dari Kiai Sodrun. Thank you.
baca doa apa sih? Baca doa untuk tidur, mah. Kok panjang banget? Kan ditambahin doa untuk mama. Emangnya kamu doain apa buat mama? Gini loh, mah. Fira baca doa kayak gini nih. Rabbik firli wali wali daya warham huma kamarab bayani sagiro. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Fira berdoa seperti itu untuk aku. Padahal aku sama sekali tidak pernah peduli dengan dia. Aku justru menelantarkan dia sewaktu dia masih kecil. Memang sejak Fira hafal doa itu, dia selalu tidak pernah lupa membaca doa itu sebelum tidur. Terima kasih ya sayang, kamu udah ngedoain mama. Memangnya siapa yang ngajarin kamu? Bang Sobar, mah. Loh. Jo, bangun Jo. Kamu gak denger azan apa? Saya denger tadi bangunin Pak Kiai. Loh, kok saya gak dibangunkan? Kan sudah saya suruh toh Jo, bagaimana kamu ini Jo? Sudah dibangunin Pak Kiainya, gak bangun-bangun. Waduh. Ayo ke masjid Jo. Priben kon iki. Kiai, Kiai, wuduk dulu baru sholat. Lu kepriben kamu itu, Jo. Jo, saya ini bukan orang awam. Tidak perlu wuduk kalau mau sholat. Saya selalu suci, Jo. Oh, ya. Lu, kok sholatnya sudah dimulai, Jo? Ya. Kalian yang hak sudah datang. Buat apa kalian ikut si Samsul itu? Manusia batil. Jangan jadi makmumnya. Loh, kepriben, Jo? Kok enggak ada yang dengar? Enggak punya kuping semuanya. Mereka itu enggak dengar karena mereka sudah melakukan sholat. Kita ikut makmum saja sama mereka, yuk. Enggak mau, kamu aja yang jadi makmum. Loh, Kiai gimana? Saya mau sholat di Masjidil Haram. Terserah kamu kalau mau tinggal di sini. Apa mau jadi murid saya? Apa tetap tinggal di sini? Iya, jadi muridnya Kiai dong. Dan saya mau ikut sholat di Masjidil Haram. Ayo berangkat. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia mau pulang juga? Iya, Mas. Kebetulan sekali kita bisa bertemu di sini, berarti jam kuliah kita hari ini hampir mirip ya, Mas. Mau naik angkot atau dijemput? Kalau naik angkot, bareng saja. Saya naik angkot. Ya sudah, kita bareng saja. Iya, Mbak. Apa karena laki-laki itu Nadia jadi kayak gini sama gue? Gue harus tahu di mana rumah dia. Jadi begitu ya, Mas, kalau berjualan bakso, suka dukanya? Ya memang dalam hidup kita harus kerja keras. Ya, harus kita nikmati. Oh iya, Mbak Nadia mau mampir ke pesantren dulu. Ada nenek? Nggak usah, Mas. Hari ini saya buru-buru, jadinya lain kali saja ya. Oh, ya, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini rumahnya.
Oke. Saya ingetin sama Anda ya. Jangan pernah kamu deketin si Nadia lagi. Memangnya Anda siapa? Saya. Saya calon suaminya Nadia. Jangan khawatir. Saya bukan siapa-siapa Nadia. Bagus. Tapi saya ingetin sekali lagi. Kalau Anda deketin Nadia, Anda pasti akan menyesal. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Ayo sama-sama. Kabar baik, baik, baik. Pak Kiai masuk TV. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, saya mau bertanya. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang pernah sholat di Masjidil Haram? Acung tangan coba. Saya yakin gak ada. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini sholat di Masjidil Haram setiap hari. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau sholat di Masjidil Haram, jadilah makmuman saya. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh sholat di rumah saya bersama murid kesayangan saya, Ngarjo. Boleh juga sholat di masjid ini. Boleh juga sholat di mana saja. Sebab satu kali kita bilang Allahu Akbar, kita langsung takbiratul ihram. Salah, takbiratul ihram. Diam kamu. Kita langsung takbiratul ihram. Begitu Allahu Akbar, kita langsung takbiratul ihram. Wes langsung. Loh, apa pan ini? Loh, kat. Saya disegaskan semuanya. Begini. Saya dan rekan saya ini dari kepolisian. Teman yang dua saya itu dari rumah sakit jiwa. Orang ini bernama Sodrun ketemu pasien rumah sakit jiwa Surabaya yang kabur 2 bulan yang lalu. Lo mesti salah ki, preventif. Siapa yang paling mencintai?